Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Arab seputar jam. Jam dalam bahasa Arab adalah as-sa'atu. Jam yang kita pelajari kali ini bukan jam versi siang dan malam atau AM dan PM, melainkan jam versi 24 jam dari pukul 1 sampai pukul 24. Jadi tidak kita bagi siang dan malam, tetapi kita pakai versi lengkap dari pukul 1 sampai pukul 24. Kita baca terlebih dahulu. As-sa'atul wahidah, pukul 1. As-sa'atul thaniyah, pukul 2. As-sa'atul thalithah, pukul 3. As-sa'atul rabi'ah, pukul 4. As-sa'atul khamisah, pukul 5. As-sa'atul sadisah, pukul 6. As-sa'atul sabi'ah, pukul 7. As-sa'atul thaminah, pukul 8. As-sa'atul tasi'ah, pukul 9. As-sa'atul asyirah, pukul 10. As-sa'atul hadiyata asyarata, pukul 11. As-sa'atul thaniyata asyarata, pukul 12. As-sa'atul thalithata asyarata, pukul 13. As-sa'atul rabi'ata asyarata, pukul 14. As-sa'atul khamisata asyarata, pukul 15. As-sa'atul sadisata asyarata, pukul 16. As-sa'atul sabi'ata asyarata, pukul 17. As-sa'atul thaminata asyarata, pukul 18. As-sa'atul tasi'ata asyarata, pukul 19. As-sa'atul isyuruna, pukul 20. As-sa'atul hadiyata wal isyuruna, pukul 21. As-sa'atul thaniyata wal isyuruna, pukul 22. As-sa'atul thalithata wal isyuruna, pukul 23. As-sa'atul rabi'ata wal isyuruna, pukul 24. Jadi berikut adalah jam mulai pukul 1 tepat sampai pukul 24. Untuk mempermudah menghafalnya, kita gunakan lagu untuk menghafalnya. Penjelasan lagunya adalah sebagai berikut. Perbedaan antara warna biru dengan warna hitam ini adalah batas atau jeda lagu. Jadi warna yang pertama ini biru dengan hitam adalah batas jeda lagu yang pertama dan yang kedua. Begitu pula biru bagian kedua dan hitam bagian kedua, ini ada batas lagunya. Sedangkan yang warna merah ini nanti ketika dinyanyikan tidak kita baca, melainkan hanya angka dari jamnya saja. Jadi as-sa'atunya tidak kita baca untuk mempermudah lagunya. Untuk lagunya yang pertama silakan disimak atau didengarkan terlebih dahulu. Untuk yang kedua nanti silakan kalian ikuti bersama-sama. Pertama silakan disimak terlebih dahulu. As-sa'atul wahidah, as-sa'atul thaniyah, as-sa'atul thalithah, as-sa'atul rabi'ah, as-sa'atul khamisah, as-sa'atul sadisah, as-sa'atul sabi'ah. Jeda lagu yang pertama. As-sa'atul thaminah, as-sa'atul tasi'ah, as-sa'atul asyirah, al-hadiyata asyirah, al-thaniyata asyirah, al-thalithata asyirah, al-rabi'ah, al-rabi'ata asyirah. Jeda lagu yang kedua. Al-khamisata asyirah, as-sadisata asyirah, as-sabi'ata asyirah, al-thaminata asyirah, al-tasi'ata asyirah, as-sa'atul isyruna, as-sa'atul isyruna. Jeda lagu yang ketiga. الساعات الحادية والعشرون الساعات الثانية والعشرون الساعات الثالثة والعشرون
As-sa'atur rabi'ata wal 'ashrun. Lagu selesai. Sekarang kita coba nyanyikan bersama-sama dari jam 1 atau pukul 1 sampai pukul 24 secara urut. Wahid, ithnani, thalasa. الساعات الواحدة الساعة الثانية الساعة الثالثة الساعة الرابعة الساعة الخامسة الساعة السادسة الساعة الساعة السابعة الساعة الثامنة الساعة التاسعة الساعة العاشرة الحادية عشرة الثانية عشرة الثالثة عشرة الرابعة الرابعة عشرة الخامسة عشرة السادسة عشرة السابعة عشرة الثامنة عشرة التاسعة عشرة الساعات العشرون الساعات العشرون الساعات الحادية والعشرون الساعات الثانية والعشرون الساعات الثالثة والعشرون الساعات الرابعة والعشرون. Oke, supaya lancar bisa kalian coba berulang-ulang sehingga lancar dan hafal. Selanjutnya kita akan praktik seputar jam, atau kita akan praktikan percakapan seputar jam. Mari ikuti bersama-sama terlebih dahulu. Kamisa'atul an. Al-an as-sa'atul wahidah tamaman. Kamisa'atul an. Al-an as-sa'atul tasi'ah tamaman. Kamisa'atul an. Al-an as-sa'atul khamisah tamaman. كم الساعة الآن؟ الآن الساعة الرابعة تماما. Sekarang kita bahas. كم الساعة الآن؟ Jam berapa sekarang؟ الآن الساعة الواحدة تماما. Sekarang pukul 1 tepat. كم الساعة الآن؟ Jam berapa sekarang atau pukul berapa sekarang? Al-an as-sa'atu tasi'ah tamaman. Sekarang pukul 9 tepat. Kamis sa'atul an, pukul berapa sekarang? Al-an as-sa'atul khamisah tamaman. Sekarang pukul 5 tepat. Kamis sa'atul an, pukul berapa sekarang? Al-an as-sa'atul rabi'ah tamaman. Sekarang pukul 4 tepat. Percakapan selanjutnya mari ikuti bersama-sama. Kamis sa'atul an. Al-an as-sa'atul wahidah tamaman. Kamis sa'atul an. Al-an as-sa'atul wahidah warrubu'u. كم الساعة الآن؟ الآن الساعة الواحدة والعشرون دقيقة. كم الساعة الآن؟ الآن الساعة الواحدة ونصف. Sekarang kita bahas. كم الساعة الآن؟ Pukul berapa sekarang؟ الآن الساعة الواحدة تماماً. Sekarang pukul 1 tepat. Tepat bahasa Arabnya adalah tamaman. Kamis sa'atul an. Pukul berapa sekarang? Al-an as-sa'atul wahidah warrubu'u. Sekarang pukul 1 lebih seperempat. Jadi kalau ada keterangan lebih maka kita tambahkan wa. Jadi misalnya jam 1 lebih seperempat menjadi as-sa'atul wahidah warrubu'u. Kamis sa'atul an. Pukul berapa sekarang?
Al-an as-sa'atul wahidah wal 20 daqiqatan. Sekarang pukul 1 lebih 20 menit. Kamis sa'atul an. Pukul berapa sekarang? Al-an as-sa'atul wahidah wa nisfun. Sekarang pukul 1 lebih 30 menit. Nisfun ini setengah. Nah, setengah jam itu adalah 30 menit. Maka kita artikan pukul 1 lebih 30 menit atau lebih setengah jam. Boleh diartikan sekarang pukul 1 lebih setengah jam atau pukul 1 lebih 30 menit. Percakapan berikutnya mari ikuti bersama-sama. Kami sa'atul an. Al-an as-sa'atul wahidah illa rubu'u. Kami sa'atul an. Al-an as-sa'atul wahidah illa 10 daqa'iq. Kami sa'atul an. الآن الساعة الواحدة إلا 5 دقائق. كم الساعة الآن؟ الآن الساعة الواحدة إلا 7 دقائق. Sekarang kita bahas. كم الساعة الآن؟ Pukul berapa sekarang? الآن الساعة الواحدة إلا الربع. Sekarang pukul 1 kurang seperempat. Kalau tadi kita gunakan lebih, sekarang kita kurang. Kalau lebih ditambah dengan wa, kalau kurang ditambah dengan illa. Misalnya pukul 1 kurang seperempat, maka menjadi as-sa'atul wahidah illa rubu'u. Kurang seperempat, illa rubu'u. Kami sa'atul an, pukul berapa sekarang? Al-an as-sa'atul wahidah illa 10 daqa'ik. Sekarang pukul 1 kurang 10 menit. Kami sa'atul an, pukul berapa sekarang? Al-an as-sa'atul wahidah illa 5 daqa'ik. Sekarang pukul 1 kurang 5 menit. Kami sa'atul an, pukul berapa sekarang? Al-an as-sa'atul wahidah illa 7 daqa'ik. Sekarang pukul 1 kurang 7 menit. Kita lanjut ke percakapan berikutnya. Percakapan ini kita menanyakan suatu kegiatan atau waktu melakukan suatu kegiatan. Mari ikuti percakapan berikut bersama-sama. Mata tatanawalul futur. Atanawalul futur fissa'atis sadisah tamaman. Mata salatus subahi. Salat subahi fi sa'at al-khamisah tamaman. Mata tadkhul al-fasla. Adkhul al-fasla fi sa'at al-sabi'ah tamaman. Mata takhruj al-fasla. Akhruj al-fasla fi sa'at al-tasi'ah tamaman. Sekarang kita bahas bersama. Mata tatanawalul futur. Kapan kamu sarapan? Atanawalul futur fissa'atis sadisah tamaman. Saya sarapan pada pukul 6 tepat. Mata salatus subahi. Kapan salat subuh? Salatus subahi fissa'atil khamisah tamaman. Salat subuh pada pukul 5 tepat. Mata tadkhulul fasla. Kapan kamu masuk kelas? Adkhulul fasla fissa'atis sabi'ah tamaman. Saya masuk kelas pada pukul 7 tepat. Mata takhrujul fasla. Kapan kamu keluar dari kelas? Akhrujul fasla fissa'atit tasi'ah tamaman. Saya keluar kelas pada pukul 9 tepat. Sekarang kita masuk ke tugas praktek. Coba praktikkan secara mandiri terlebih dahulu percakapan yang kita praktikkan tadi. Kemudian praktikkan dengan orang terdekatmu atau teman terdekatmu. Selamat mencoba.
silakan dipause dan praktikkan terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, syukran kathiran ala ihtimamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.